terdapat sebuah kawah yang bernama Al-Biruni. Selain itu, sebuah asteroid juga dinamakan 9936 Al-Biruni. Tapi, siapakah Al-Biruni? Apakah benar Al-Biruni mempercayai bahwa bumi itu datar? Abu Raihan Al-Biruni adalah seorang ilmuwan yang hidup di era yang disebut Islamic Golden Age. Di era ini, pengetahuan dari peradaban Yunani menemukan tempat untuk tumbuh di Imperium Arab setelah pecahnya Kekaisaran Romawi. Al-Biruni terlahir di zaman ketika kekhalifahan ada dalam kekuasaan dinasti Abbasiyah. Namun, gejolak politik tetap ada, termasuk di Hawarizmia, tanah kelahiran Al-Biruni. Hal ini juga salah satu faktor yang menyebabkan Al-Biruni berpindah-pindah dan merasakan hidup dalam kekuasaan 6 dinasti. Namun, dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan membuatnya tetap dihargai sehingga dia pun pernah menjadi utusan politik maupun astrolog kerajaan. Al-Biruni dikenal sebagai salah satu ilmuwan hebat yang menguasai beragam cabang ilmu. Salah satu bukti kejeniusannya adalah ketika ia mengawinkan aljabar dengan geometri, sehingga dia dapat mengukur jari-jari bumi. Al-Biruni mencari sebuah gunung yang cukup tinggi, tempat horizon datar dapat diamati. Pertama-tama, ia mengukur sudut elevasi puncak gunung dari dua titik yang berada pada ketinggian permukaan laut dengan menggunakan astrolab. Setelah itu, jarak antara kedua titik diukur sehingga ketinggian gunung dapat ditemukan menggunakan perhitungan trigonometri. Setelah ketinggian gunung ditemukan, Al-Biruni mendaki puncak gunung untuk mengukur sudut dip. Dengan diketahuinya sudut ini dan hasil perhitungan tinggi gunung, jari-jari bumi dapat diperoleh lagi-lagi dengan perhitungan trigonometri. Jari-jari bumi yang diukur oleh Al-Biruni hanya berbeda 2% dengan rata jari-jari referensi elipsoid pada garis lintang tempat pengukuran. Metode Al-Biruni ini merupakan sebuah inovasi di zamannya. Sebelumnya, pengukuran keliling bumi dilakukan dengan pengamatan matahari dari dua tempat berbeda. Konon, ia ingin menghindari perjalanan di gurun pasir yang panas dan berdebu, sehingga dia membuat metode ini. Tentu saja, dari eksperimennya, kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Biruni meyakini bahwa bumi berbentuk bola. Al-Biruni juga mengembangkan ilmu spherical astronomy yang didasarkan pada geometri bola. Pada usia 22 tahun, Al-Biruni menuliskan sebuah studi tentang proyeksi peta atau kartografi. Di dalamnya terdapat metode untuk memproyeksikan belahan bumi ke dalam bidang datar. Tentu saja, bidang-bidang ilmu ini penting dalam upaya Al-Biruni untuk memecahkan permasalahan menentukan arah kiblat, sebagaimana dituliskan dalam salah satu kitabnya, Al-Qanun Al-Mas'udi. Apa kamu tahu peta apa ini? Ini adalah salah satu jenis proyeksi peta yang bernama proyeksi azimuthal equidistant. Siapa orang pertama yang mendeskripsikannya? Al-Biruni. Oh iya, Al-Biruni dapat berbicara dalam bahasa Hawarizmi, Persia, Arab, Sanskerta, Yunani, Ibrani, dan Suryani. Dengan menguasai bahasa-bahasa itu, Al-Biruni dapat mempelajari pengetahuan dari berbagai peradaban. Ia mengajarkan kepada orang India pengetahuan-pengetahuan Yunani sebagai ganti atas pengetahuan tentang India yang dia dapatkan. Selain dikenal sebagai Bapak Geodesi, dia juga dikenal sebagai Bapak Indologi yang meneliti aspek sosial budaya dan sejarah India. Kamu perlu tahu juga bahwa Al-Biruni adalah seorang pionir dalam ilmu perbandingan agama. Al-Biruni berusaha objektif dalam studinya, lebih mencoba memahami sudut pandang masing-masing ketimbang mencoba membuktikan kesalahan agama lain. Masih banyak lagi bidang ilmu yang digeluti Al-Biruni. Pemikirannya tentang panas, cahaya, gravitasi, dugaannya seputar konsep heliosentris, prediksinya tentang benua Amerika, dan lain-lain. Yang jelas, keterbukaannya terhadap ilmu pengetahuan dan objektivitasnya dalam melakukan penelitian dan merancang eksperimen membuat dia menjadi ilmuwan yang begitu maju dan serba bisa di zamannya. Gimana? Apa kamu mau jadi ilmuwan serba bisa seperti Al-Biruni? Kalau disuruh memilih 3 bidang untuk jadi keahlian kamu, apa bidangnya dan penemuan apa yang ingin kamu berikan bagi dunia? Kamu bisa share di komen. Seperti biasa, kamu bisa cek link di deskripsi untuk mengecek dan membaca sendiri apakah info di video ini punya dasar atau hanya konspirasi elit global. Illuminati. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam salaman.